Ya, gimana? Udah lumayan kesel nih digeprek-geprek sama si tampan dan pemberani di awal season 31 ini. Oke, berarti sekarang udah saatnya buat kita bahas lengkap cara counter Balmon. Let's go! Ya, jadi si mas-mas tampan ini tuh emang lagi OP parah ya. Perubahan paling berasanya itu ada di kemampuan skill 2-nya buat muter-muter tanpa henti walaupun dia itu kena efek CC. Buat sementara sih, skill CC terkuat di bumi yang diklaim sebagai rajanya efek CC alias Suppress pun nggak bisa dipakai buat berhentiin puterannya si mas-mas ganteng yang satu ini. Nggak tahu ngebug atau apa, pokoknya di waktu gue bikin video ini dan gue tes, waktu Balmon kena efek Suppress itu dia bakalan masih tetap muter-muter. Bahkan waktu udah ditelen sama Dino pun tetap masih muter. Emang gak ada otak buff kali ini. Jadi kalau emang efek suppress terbaik di bumi aja gak bisa nge-counter dia, cara terbaik buat hadapin mas-mas ganteng ini gimana? Oke, ini hal-hal apa aja yang harus kalian tahu soal Balmon. Pertama, setiap Balmon eliminasi unit lawan, dia itu akan dapat regenerasi darah. Kalau minion sama monster jungle akan ngeregenerasi 5% darah, tapi kalau bunuh hero lawan, dia akan regenerasi 20% darah. Ah, ini mah udah tahu lama, Bang. Awas ya kalau ketemu Balmon di lane masih diadu. Iya, emang kalian itu harus hindarin war di tengah-tengah kerumunan minion. Karena waktu Balmon muter-muter itu, damage-nya kan damage area. Dan kalau di sekitarnya banyak minion, yang ada pas kalian lagi war, Balmon itu bakalan ngisi darah terus. Jadi si abang ganteng yang satu ini berasa makin keras dan susah buat dibunuh. Jadi ya usahain war di kondisi musuh nggak terlalu banyak. Dan ya kalau bisa nggak ada minion atau monster jungle juga di sekitar Balmon. Karena itu bakal bunuh diri banget. Kelihatan emang sepele, tapi efeknya benar-benar signifikan. Kedua, kita bahas skill utamanya Balmon. Bukan skill ultimate, tapi ada di skill 2-nya alias skill muter-muter dari Balmon. Yang harus kalian tahu dari skill ini adalah 1. Skill ini waktu dipakai akan ningkatin kecepatan pergerakan Balmon. Kedua, perubahan terbarunya. Skill ini tuh skill anti CC yang kayak udah gue bahas di awal tadi. Ini bukan bikin Balmon kebal CC kayak pakai Purify atau kena ulti Diggie ya. Tapi waktu dia kena CC pun, dia tuh bakalan tetap muter-muter aja. Dan ini tuh bikin Balmon jadi laku lagi sekarang. Dan yang ketiga plus yang paling penting sebenarnya adalah kalau Balmon ini muter-muter dan ngehit lawan yang sama terus-menerus, damage yang dihasilin itu akan pelan-pelan naik dan terus naik, alias makin sering kena putaran Balmon, putarannya itu bakalan makin pedes. Jadi kalau bisa, hindari kontak fisik terlalu sering sama Balmon secara terus-menerus. Tapi ingat, kalau cuma jalan ngejauh doang, kayaknya bakalan susah buat hindarin Balmon. Karena Balmon punya peningkatan movement speed dari skill 2 barunya. So, pakailah hero-hero yang emang bisa jaga jarak dari Balmon. Hero terbaik versi gue sih ada Valir, karena Valir ini bisa ngedorong Balmon pas lagi muter-muter. Otomatis Balmon akan susah buat ngejangkau posisi Valir, plus ya teman-temannya Valir juga. Karena kalau udah ngedeket bisa didorong sama Valir kalau Valirnya peduli ya. Kedua ada Vel, karena Vel juga punya skill CC yang areanya panjang. Dari skill 2 CC barunya yang bakalan ngasih efek knock up sepanjang jalur angin tornadonya. Jadi walaupun memang tetap muternya lanjut, tapi kalau kena angkat angin ya dia nggak bisa bergerak. So itu bakalan jadi waktu yang bagus banget buat Vale ngejauh. Nah kenapa harus Vale? Karena Vale ini punya pasif yang naikin movement speed juga kalau dia dapat assist atau dapat kill. Jadi pergerakannya bakalan lumayan oke buat ngejauh dari Balmon. Lumayan lengkap lah hitungannya. Intinya kalau punya skill CC, walaupun nggak bisa berhentiin muterannya Balmon, tapi minimal pas Balmon kena CC ya bisa kabur lah. Jadi kalau udah di CC jangan diadu, tapi pastiin buat ambil jarak dari Balmon. Kalau nggak ada skill kabur, kalian juga bisa manfaatin spell buat kabur ya. Dan diantara semua spell escape yang kita punya di Mobile Legends, spell terbaik menurut gue itu ada di sprint. Karena skill satunya Balmon itu ngasih efek slow, terus skill duanya Balmon naikin kecepatan pergerakan. So kalau kalian pakai sprint, otomatis ya semua itu bakalan hilang dan lari kalian bakalan lebih unggul daripada Balmon. Sebenarnya ya flicker juga bisa ya, tapi menimbang dari cooldownnya yang lebih lama, gue sih lebih prefer pakai sprint. Sedangkan buat purify nggak terlalu guna lah ya, karena si Balmon ini juga bukan hero yang ngandelin CC banget. Jadi ya sprint udah yang terbaik menurut gue. Nah ngomong-ngomong soal skill 2 nya yang tadi gue bilang bahkan suppress pun nggak bisa nge-cancel, sebenarnya ada juga hero yang bisa berhentiin putarannya Balmon. Eits, tapi sebelum kita lanjutin pembahasannya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah, aman dan terpercaya, kalian bisa langsung aja gas ke chesttopup.id, linknya ada di deskripsi video ini. Promo tipis-tipis guys. Oke, kita lanjut. Untuk berhentiin putarannya Balmon, memang efek suppress gak bisa, efek CC lain gak
bisa, tapi Balmond itu bisa diberhentiin sama si Nana. Ya, Nero emang kelihatan biasa aja ya, tapi seriusan, Nana ini bakalan sangat ngerepotin buat Balmond, karena Balmond itu tipe hero yang harus bergerak nempel ke arah lawan. Sedangkan babinya Nana ini kan suka ngejar-ngejar ya. Jadi ini tuh hero yang akan super menjengkelkan untuk si fighter tampan dan rupawan ini, guys. Nah, tapi kalau menurut gua, hero terbaik buat nge-counter kebarbaran dari Balmond di pet sekarang ini itu tuh ada di kemampuan dari Xavier. Ya, kemampuan buat immobilize dari combo skill 1 sama skill 2-nya ini bakalan sangat-sangat mengganggu pergerakan Balmond yang pastinya bakalan berusaha buat ngedeketin kalian. Jadi kalau dia masuk ke dalam lingkaran combo dari skill 1 sama skill 2-nya Xavier, otomatis ya Balmond bakalan diem di tempat kan. Ditambah lagi kalau di kondisinya ada yang emang lagi dikejar sama Balmond terus sama-sama masuk ke lingkarannya Xavier, Balmond itu bakalan nggak bisa bergerak, sedangkan teman satu tim kalian itu malah dapat peningkatan movement speed kan. So ini tuh bakalan sangat menyulitkan Balmond. Nah, kenapa yang tadi gue mention itu hero-hero mid semua, pasti bakalan ada pertanyaan kan. Ya, karena emang kebetulan salah satu aspek yang juga sangat lemah dari Balmond itu ya tipe serangan jarak jauh. Ya, sekali lagi Balmond itu tipe hero dempet-dempet, jadi kalau kalian nggak bisa ditempelin sama Balmond, ya dia ini cuman akan jadi mas-mas muter-muter gabut biasa aja. Dan kebetulan hero-hero mid itu punya tipe serangan jarak jauh plus rata-rata punya sisi juga. Hero-hero marksman juga sebenarnya tipe serangannya jarak jauh sih, tapi kalau dibandingin sama match itu darah marksman jauh lebih tipis, otomatis kalau ditabrak sama Balmond bakalan lebih susah. Untuk di late game sih sebenarnya efektif juga, cuman gak akan bisa ngasih impact terlalu gimana-gimana. Ya kalau marksman ujung-ujungnya ya jaga posisi aja sih, sama kayak waktu ngelawan hero apapun. So ya gak bisa terlalu gue mention banget kan. Nah pertanyaannya, apakah artinya semua hero tipe jarak dekat pasti kalah sama Balmond? Dari percobaan gue sih, bahkan Martis yang lumayan OP sebagai jungler fighter pun waktu hadapin Balmond yang sekarang ya agak kelimpungan. Jadi bisa dibilang hero-hero jarak dekat emang agak kurang oke buat hadapin Balmond di pet sekarang. Ya kecuali Balmondnya kena CC duluan sih. Kalau dia kena CC duluan ya udah pasti gampang buat dieliminasi, karena dibikin tank juga gak tebel-tebel banget Balmond tuh. Jadi kalau secara normal, kalau memang kalian mau sedikit nge-counter damage output dari Balmond, ya bisa bawa anti kiras untuk nurunin damage output dari skill muter-muternya Balmond guys. Ya itu udah cara terbaik lah. Apakah WON bisa? Bisa, cuman untuk 2 detik aja. Itu pun kalau marksman, kalau bukan marksman cuma 1 detik. Dan puterannya Balmond ini lumayan lama, plus cooldownnya lumayan cepat, jadi WON gak akan terlalu efektif. Lanjut, kita bahas ke ultinya. Ya buat ultinya sebenarnya nggak ada yang bisa terlalu dibahas banyak lah ya. Intinya kalau kalian ketemu sama Balmond, ya jangan malas pulang, jangan malas mundur, dan jangan terlalu berani ngambil risiko waktu darah kalian sekarat. Karena ingat, geprekannya Balmond itu bergantung sama seberapa banyak darah kalian yang hilang. Ya, semakin banyak bar gelap di bar HP kalian, damage yang dihasilin dari geprekannya Balmond itu bakalan makin sakit. Dan ingat, ini true damage. Setelah gua coba pun, ulti Balmond ini nggak bisa di-counter pakai Twilight Armor yang biasanya dipakai buat ngelawan hero-hero physical dengan damage besar sekaligus kayak ulti Martis gitu. Apakah WON bisa? Ya jelas nggak bisa, karena ini true damage ya. Jadi ya cara terbaik buat nge-counter ultinya Balmond, ya berusaha buat ambil jarak dan jangan sampai kena. Udah, itu doang. Plus jangan lupa, cooldown ultinya juga sekarang cepet banget. Jadi ya bener-bener harus jaga darah kalian di kondisi yang prima terus-terusan. Oke, itu dari segi skill-skillnya. Sekarang kita bahas ke gameplaynya. Setelah gue pelajarin dan gue mainin beberapa kali, tentunya gue pernah ngadapin posisi yang enak dan posisi yang gak enak buat mainin Balmond. Jadi sedikit banyak bakalan jadi referensi yang baik. Ya, dari percobaan gue dapat kalau Balmond ini tuh tipe hero early game yang akan sangat ngeganggu dan sangat keras. Posisi terbaik saat ini adalah posisi jungler, karena dengan posisi jungler dia bakalan dapetin item lebih cepat, level lebih cepat, rotasi lebih bebas, dan lain-lain. Plus, yang dikejar dari Balmond ini tuh ada di kondisi snowball, alias kondisi di mana timnya itu unggul dari segi item sama levelnya. So, cara terbaik buat nge-counter si Balmond ini antara lain ya, satu, ngerusuh dari awal pertandingan, ngerusuhin buff dan lain-lain lah ya. Tapi jangan lupa, jangan ngerusuhin satu lawan satu, karena ini tuh sama aja bunuh diri guys. Kalau memang mau ngerusuhin, usahain bawa temen, entah itu mid laner kita yang harus peka, atau kalau memang buff pertama muncul di XP lane, ya XP laner kalau memang bisa ngebantu, itu akan sangat bagus banget. Tapi kalau memang gak ada yang ngebantuin, ya enakan mundur. Kedua, karena beliau ini hero yang lagi-lagi seperti gue bilang, emang nyari unggul di early game. Kalau emang udah gak kuat ngelawan Balmond di early game, ya udah, jangan dipaksain. Ulur aja permainan sampai ke late game. Jadi jangan lupa bawa hero-hero yang emang kuat di late game buat hadapin Balmond nanti kalau itemnya udah jadi semua.
Karena waktu udah masuk late game, kalau kondisinya sama-sama udah di level 15 plus itemnya itu udah sama-sama lengkap, main Balmon ini tuh jadi nggak segampang pas awal-awal unggul gitu loh. Jadi ya kalau emang terpaksa kalah di awal, bawa aja sampai sama-sama udah jadi. Di level mentok plus item mentok, Balmon ini damage-nya akan berasa turun dan defense-nya juga nggak akan berasa tebel-tebel banget. Bahkan di build tank sekalipun, karena ya emang Balmon ini bukan tank. Jadi kalau di build tank nggak berasa tebel-tebel banget, ya wajar aja ya, jangan protes juga. Karena kan emang bukan bakatnya jadi tanker. Dan yang ketiga, healer. Ya, secara keseluruhan, Balmon itu akan lumayan sulit buat hadapin hero-hero yang punya kemampuan regenerasi. Kita semua tahu kalau Balmon secara umum tuh hero tipe DPS dari skill 2 muter-muternya, plus punya kemampuan burst damage dari ultinya. Tapi ulti Balmon tidak akan bisa nge-kill kecuali lawannya udah sekarat banget kan. Jadi buat bisa hadapin Balmon dengan baik, usahain untuk main rapi, jangan terlalu maksain buat nge-kill buru-buru, dan ya sabar aja sambil jaga darah tetap di kondisi penuh supaya nggak mati pas di-hit sama ultinya Balmon guys. Itulah kenapa kita butuh healer atau hero-hero yang punya kemampuan regenerasi. Kayak XP laner mungkin kita bisa pakai Yuzhong, Khalid, Esmeralda, atau hero-hero nge-heal lainnya. Kalau untuk support ya kita udah tahu lah ya, hero-hero support kayak Angela, mungkin Angela juga bakalan bagus banget buat nge-cover temen yang lagi hadapin Balmon, atau hero-hero kayak Estes juga bakalan oke. Untuk Rafaela mungkin agak kurang ya, Florin masih lebih baik daripada Rafaela, karena Rafaela ngehealnya tuh nggak terlalu deres-deres banget guys. Cuman kalau memang seandainya pakai Rafaela juga ada poin plusnya, karena Rafaela punya peningkatan movement speed yang bikin Balmon bakalan sedikit susah untuk ngejar lawan yang punya peningkatan movement speed. Ya harusnya sebenarnya itu aja sih buat hadapin Balmon. Ya intinya main sabar aja. Kalau memang mau main barbar, barbar sekalian, tapi bawa hero yang emang tepat, hero-hero yang early game-nya juga bisa ngebabat Balmon. Tapi kalau memang ngerasa nggak kuat, ya jangan maksain. Nggak usah ngerasa keras pas ketemu Balmon, karena regenerasinya Balmon itu lumayan kenceng, damage early game-nya juga lumayan sakit. Jadi kita harus tahu potensi dari hero kita tuh bisa imbangin Balmon di early atau di late game nanti guys. So ya mudah-mudahan dari pembahasan gua kali ini kalian nggak pusing lagi pas ketemu sama Balmon, terutama sama di awal-awal season ini emang agak ngerepotin. Akhir kata, ya mudah-mudahan pembahasan gue menarik, karena pembahasan gue udah selesai. Berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye.